Di channel Bakti Family, Our Life, Our Story, Our Home. Di video kali ini saya akan mereview biskuit yang jarang dikonsumsi mungkin ya. Jarang juga ada yang bikin review biskuit ini. Ini namanya biskuit cookies dari Coca-Cola. Tuh ya teman-teman. Kayak gini tuh kemasannya. Ini jarang ada yang review ya, saya juga belum pernah lihat ada video review untuk produk yang brandnya kurang terkenal atau kurang ternama gitu ya. Oke, kita coba apakah biskuit ini enak atau tidak. Oke, ini ada 4 varian rasa ya. Tuh yang warna biru, cookies susu vanilla ya, kemudian warna coklat ada cookies mochaccino, kemudian yang kuning butter cookies, dan merah cookies coconut ya, rasa kelapa. Oke, tuh teman-teman, kita review satu-satu dan tonton video ini sampai akhir ya. Oke guys, mari kita review satu per satu dari yang warna ini dulu ya, kuning dulu. Oke. Ini teman-teman, Coca-Cola cookies butter cookies ya, cookies rasa mentega. Ini berat bersihnya 218 gram. Ya, ini kemas satu kemasan ini harganya 7.500-an. Ya, ini kebetulan nih ada promo hadiah. Ya, siapa tahu kita nanti dapat ya. Tuh ternyata dia punya banyak varian guys. Tuh ini yang bagian cookiesnya, kemudian ternyata dia juga punya malkis, punya milk dan lain sebagainya. Insyaallah nanti kapan-kapan kita coba ya, kalau ada di toko yang saya beli. Oke, kemudian bagian belakangnya ini Coca-Cola tuh ya. Ini ada informasi nilai gizinya juga. Ini ada ingredientnya. Disimpan di tempat yang kering. Ini ada juga barcode. Oke, ini kemasan warna kuning dengan rasa cookies butter. Kita buka ya, teman-teman. Oke. Wow, ring. Bentuknya seperti cincin. Tuh ya. Warnanya kuning. Oke, seperti ini. Tuh. Lingkaran. Ya. Aromanya butter banget, margarin banget, teman-teman. Strong aromanya. Ini mohon maaf ya, nggak reviewnya nggak ke wajah saya, mau langsung ke produk aja ya. Oke, kita cicip ya teman-teman. Tadi aromanya tuh sangat strong margarin. Enak teman-teman. Gurih margarin. Tuh, ini tekstur dalamnya ya, dia itu tipis dan emang renyah. Tuh, ini gurih, margarinnya kerasa dan nggak ada rasa manisnya. Jadi buat teman-teman yang suka biskuit tapi nggak terlalu manis,
atau sedikit asin gurih, mungkin ini cocok. Kalian suka. Tuh. Kayak rasanya tuh mirip-mirip kayak monde, teman-teman tahu nggak? Ya, rasanya tuh mirip kayak monde yang bungkusnya warna biru kalau nggak salah ya. Coba deh teman-teman cari mau bungkusnya warna apa tuh monde yang mentega. Ya ada gula pasirnya. Kemudian ada macam-macam bentuknya itu tuh mirip ini. Mungkin ini grade di bawahnya ya. Oke, sekali lagi ini strong banget rasa margarinnya. Buat teman-teman yang nggak suka manis, ini bisa dicoba ya. Ini untuk yang butter cookies. Selanjutnya kita icip yang cookies kelapa. Ke kemasannya warna merah. Sama aja ya. Belakangnya juga. Oke. Kita buka. Oh. Apakah sama bentuknya? Oh, sama juga, teman-teman. Bentuknya lingkaran juga. Ring kayak gini tuh sama ya. Tuh aromanya. Aromanya kelapa pisang, kelapa banget, guys. Kayak kelapa parut. Tuh. Wow, sepintas sama. Tuh ya. Kelihatannya sama banget bentuknya, warnanya. Tapi untuk baunya udah beda sih. Ini yang margarin, ini yang kelapa kerasa banget aroma kelapanya kalau dicium. Oke, guys, emang bener-bener kelapa banget. Kayak makan kelapa. Rasanya kelapa banget. Teksturnya sama kok, crunchy, ada asinnya, kemudian kelapanya berasa, ini tuh juga nggak manis, jadi cocok buat teman-teman yang suka biskuit tapi nggak suka yang terlalu manis, butter sama kelapa, cocok. Enak ternyata. Tapi dia itu nih teksturnya renyah, jadi butuh digigit, nggak yang langsung nyes, tau nggak? Oke, itu yang kelapa. Nah ini oke, selanjutnya kita ke yang cookies ya. Karena coklat. Biasanya kalau yang berbau coklat-coklat itu enak ya. Biasanya best sellernya setiap makanan itu rasa coklat. Kita buka aja ya. Kalau sejauh ini antara butter sama kelapa, saya lebih suka yang kelapa, yang butter. Oke, Masya Allah, aromanya guys kuat sekali. Oke, apakah sama? Bentuknya tetap sama, teman-teman. Oke, yang beda warnanya ya. Dia lebih kecoklatan. Ini yang butter, tuh. Kelihatan ya bedanya ya, dia lebih coklat. Kemudian ini yang kelapa tuh, kalau kelapa sama persis kayak yang butter warnanya. Oke, sekali lagi aromanya emang strong kuat, rasa mochaccino. Oke, ini sum 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 sebentar. Oke, aromanya kerasa sekali.
Tuh, sama aja sih. Untuk tekstur. Oke. Okay. Untuk tekstur sama aja renyah. Kemudian gurih. Ini tuh berasa banget rasa kopinya ya. Rasa kopinya dan gak terlalu manis. Pecinta kopi wajib suka ini. Karena ada sedikit terasa pahit di akhir rasa. Lagi-lagi ini juga kurang begitu manis ya. Yang suka biskuit tidak terlalu manis, ini recommended. Dan yang terakhir, cookies susu vanilla. Kita langsung coba aja. Apakah sama-sama? Ini susah guys, kita gunting aja ya. Wow, oke. Lagi-lagi bentuknya sama, jadi semuanya aromanya seperti wafer Tenggo rasa vanila rasanya. Kita bandingkan sama yang wow, sama guys. Yang untuk butter tuh sama warnanya. Dan sama yang kelapa. Sama. Tapi kalian bisa langsung bedain dari baunya, dari aromanya. Tuh, sama. Sama bentuknya, sama warnanya. Aromanya yang beda. Pasti bungkusnya aromanya sama persis kayak wafer Tenggo rasa vanila. Aromanya sama persis kayak itu. Wafer Tenggo vanila. Kayak coba. Oke guys, setelah diicip-icip, ternyata rasanya juga hampir mirip kayak wafer Tenggo vanilla. Bedanya ini itu biskuit cookies. Beda di tekstur dan bentuk rasanya hampir mirip. Tuh, dari empat rasa ini, tuh ya ada vanilla, ada mochaccino, kemudian ada butter dan kelapa. Dari empat rasa ini, yang menurut saya paling enak itu yang butter cookies sama vanilla cookies. Ya. Yang cocok di lidah saya butter sama cookies susu vanilla. Kalau mochaccino buat kamu pencinta kopi mungkin dia kamu akan suka karena emang kerasa banget kopinya. Kemudian kelapa, kelapa juga enak, kerasa banget kelapanya. Sekali lagi semuanya secara bentuk itu sama, bentuknya ring, cuma rasanya aja yang beda. Dan kalian gak akan ketipu kok kalau misalnya sama gitu dijejerin atau dicampur jadi satu, kalian nggak akan ketipu karena baunya itu emang strong. Jadi kalian bisa tahu ini rasa susu vanilla, mochaccino, butter atau kelapa. Tapi menurut saya yang paling recommended adalah butter sama susu vanilla. Bisa kalian coba, satu bungkusnya itu cuma 7.500. Oke. Okay? Yang tadi cookies susu vanilla ini itu mirip kayak wafer Tenggo rasa vanilla. Dan emang rasanya juga dimakan juga sama, cuma teksturnya aja yang beda. Kalau Tenggo itu wafer ya, kalau ini tuh cookies.
cuma beda di tekstur, rasanya hampir sama. Kemudian kalau cookies butter, rasanya mirip banget kayak monde yang butter cookies, cuma ini mungkin grade di bawahnya ya, kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like video ini dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Buat teman-teman yang baru gabung di channel Poti Family, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Boleh teman-teman yang mau video apa, battle review produk-produk yang brandnya kurang ternama atau jajan-jajanan yang menurut kalian recommended, coba komen di bawah. Siapa kali nanti kita bisa review makanan itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Dadah.